Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kotip Official. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara membuat video musik spektrum. Untuk itu saya menggunakan aplikasi bantuan ya. Bisa di-download di Play Store, buka Play Store kalian. Kemudian ketikkan saja membuat video spektrum ya. Nah, ini ada rekomendasi aplikasi-aplikasi untuk membuat video spektrum. Oke, saya coba pilih aplikasi Visualization Video Maker ya. Nah, ini aplikasinya. Ini sudah saya download, tinggal dibuka saja. Klik saja izinkan. Oke, setelah muncul seperti ini ya. Langkah pertama, klik saja tab to add image ya. Nah, kalian harus menyiapkan background untuk videonya ya, background foto. Oke, saya akan contohkan misalnya ini ya. Nah, berhubung ini saya mencontohkan ini ya, musik rock. Oke, saya ambil background yang gitar ini saja ya. Nah, kemudian klik saja centang ya. Nah, untuk memperbesar ini ya ukurannya ya. Nah, ini ya seperti ini. Kemudian tab to add audio ya, untuk mengisi musiknya ya. Klik saja ini, tab to audio. Nah, ini saya sudah menyiapkan musik bebas hak cipta ya, no copyright, yang di-download di ini ya, studio YouTube ya. Oke, saya ambil ini ya. Ini banyak sekali musik ya. Saya ambil yang durasi pendek saja. Nah, ini misalnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa di play. Kemudian ya, dipilih ini ya, spektrum ya. Ini untuk mengganti gerakan spektrumnya, pilih saja spektrum, klik titik tiga ini, lalu klik edit. Nah, di sini buka saja bar ya. Nah, di sini ada pilihannya. Saya coba line box shade. Nah, oke, saya play saja. Spektrum ya, video spektrumnya sudah jadi ya. Dan ini ya, untuk menyimpan video ini ya, klik saja create video file. Nah, ini ukurannya bisa di size, buka saja ukuran size ini, buka. Nah, di sini ada ukuran 1080, 720, 480, 360 ya. Nah, ini kalian tinggal memilih saja ukuran mana. Oke, saya pilih yang 720 saja. Nah, jadi ukuran video ini 65,5 MB ya. Untuk menyimpan videonya ya, tinggal klik saja tab to select folder. Oke, kita pilih folder mana ya. Misalnya ini ya, saya coba ini ya, buka yang garis tiga ini, download ini ya. Nah, saya menyimpannya di kartu, di Redmi saja ya, di ini, di folder mana kalian tinggal menyimpan video ini ya. Saya coba di ini, di download saja, kemudian klik pilih. Oke, untuk menyimpan videonya ya, klik saja tanda panah yang di atas ini ya, bagian kanan ini, kita klik saja, klik saja centang. Nah, ini sedang proses menyimpan file video ya. Bisa ditunggu saja. Oke, ini saya percepat ya. Tinggal 17 detik lagi ya. Jadi, untuk menyimpan video ini ya, tergantung ukuran filenya ya. Semakin besar ukuran file, semakin lama tentunya.
11.10. Ditunggu ya, sebentar lagi. Oke, sudah berhasil secara otomatis ya. Video ini tersimpan di file manager ya, dan video ini bisa diupload ke channel YouTube ya. Oke, saya buka file manager. Ditunggu sebentar. Nah, ini masuk di unduhan. Oke, bisa dites saja. Oke, demikian video yang dapat saya bagikan kepada teman-teman, yaitu cara membuat video musik spektrum ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.